kelihatan sulit karena mereka mencetak sudah lebih dahulu dan mungkin ada tekanan dari teman-teman ingin cepat membalas. Alhamdulillah akhirnya babak kedua kita bisa menentukan keadaan dan kita menguasai permainan dan kita bisa memenangkan. Dan syukur alhamdulillah juga akhirnya setelah lebih dari 1 bulan hampir 2 bulan pada malam ini saya merasakan atmosfer kita di Bandung Bali, saya merasakan arena-arena bermain dulu dari kemarin-kemarin luar biasa.